binatang iblis yang bermutasi. Pada saat ini, Huang Fufei memperhatikan sebuah gua di kedalaman lembah. Dia bertanya dengan curiga, apakah dia menemukan kita dan bersembunyi di gua itu? Qiu Wanli melihat ke arah gua dan berkata, "Ini adalah habitat tikus wabah. Jika dia memasuki gua, saya khawatir dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup." Tikus wabah. Huang Fufei mengangguk, apa yang dikatakan Qiu Wanli benar. Sekelompok tikus wabah berjumlah puluhan ribu. Tubuh mereka membawa wabah hebat yang membunuh siapapun yang berada di bawah level Dou Wang. Selain itu, mereka sangat agresif. Bahkan Huang Fu Fei akan sedikit takut jika beberapa ratus dari mereka mengelilinginya. Keunggulan burung petir ungu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya di dalam gua. Jika Ningki memasuki gua, dia pasti akan mati. Kalau begitu senior, kenapa kita tidak berpencar dan mencari? Huang Fu Fei menyarankan. Qiu Wanli tersenyum dingin padanya. Ayo pergi bersama. Kemudian keduanya terus terbang ke selatan, mencari jejak Ningki. Di dalam gua. Ningki memegang pedang pembunuh naga di tangan kanannya, dan api neraka naga menelan di tangan kirinya, bertindak sebagai senter. Api iblis putih dan biru samar dari naga penelan api neraka menerangi area 10 meter di sekitar Ningki. Pintu masuk gua terlihat sangat kecil, namun setelah masuk, ruang di dalamnya sedikit lebih besar. Batu-batu di dinding tidak rata, membentuk serangkaian jurang. Dari waktu ke waktu, air lembab menetes ke dinding dan ke tanah, lalu mengalir ke jurang berkelok-kelok yang terbentuk secara alami, mengalir melewati kaki Ningki. Saat Ningki masuk lebih dalam, bau busuk dan bunyi mencicit menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, sepasang mata hijau muncul di dinding, menatap dingin ke arah Ningki. Api neraka naga penelan di tangan Ningki langsung mekar dan sekelilingnya tiba-tiba menjadi cerah. Lalu Ningki melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Tanpa sadar, dia telah dikelilingi oleh ratusan dan ribuan tikus wabah. Namun, tikus wabah ini terlihat sedikit aneh. Panjangnya satu kaki, dengan kulit hitam keabu-abuan, mata hijau jahat, dan taring yang menonjol. Ini mirip dengan tikus wabah yang diketahui Ningki. Namun, Ningki menyadari bahwa mereka semua memiliki sepasang sayap di punggung mereka. Sekilas, sepasang sayap ini sangat mirip dengan sayap naga raksasa yang pernah dilihat Ningki. Sejak kapan tikus wabah punya sayap? Mencicit. Seekor tikus wabah tidak tahan lagi. Ia menjerit nyaring dan melompat ke arah Ningki. Sayap di punggungnya langsung terbentang. Sepertinya itu bukan dekorasi, itu memiliki kegunaan praktis. Ningki langsung menggunakan pedang lima harimau yang menghancurkan gerbang dan menebas tikus wabah. Dengan teriakan, tikus wabah dipotong menjadi dua oleh Ningki. Darah hijau bercampur dengan organ dalamnya mengalir di tanah. Mulutnya masih terbuka dan tertutup. Sebenarnya tidak langsung mati. Notifikasi terdengar dari sistem. Ding, karena tuan rumah menghadapi binatang iblis yang bermutasi, tikus naga wabah, kerusakan doki pembunuh naga telah meningkat sebesar 50%. 30% di level dose, 10% di setiap level. Ding, efek dragon saber diaktifkan, kerusakan meningkat sebesar 30%. Pembunuhan ini menghasilkan serangan kritis, menghasilkan total 5000 kerusakan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh Tikus Naga Wabah, binatang iblis peringkat 3 bawah. 600 poin pengalaman telah diperoleh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh satu koin pembunuh naga. Sangat sedikit pengalaman, Ningki terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia menerima pemberitahuan sistem terakhir, dia sangat gembira. Dia sudah lupa tentang jumlah poin pengalaman. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Dia benar-benar membunuh binatang iblis peringkat tiga bawah dan memperoleh satu koin pembunuh naga tanpa mempertaruhkan paket hadiahnya. Apakah karena itu adalah binatang iblis yang bermutasi? Namanya telah berubah dari pelagu erat menjadi pelagu e dragon rat. Mungkinkah darahnya bercampur dengan darah naga? Selain kemungkinan ini, Ningki tidak bisa memikirkan alasan lain. Dia segera memeriksa atribut salah satu tikus wabah naga. Binatang iblis, tikus naga wabah bermutasi. Tingkat, tingkat tiga, lebih rendah. Poin kesehatan 1500. Ciri-ciri: memiliki sayap sekuat dan sekuat naga, namun mulutnya dipenuhi racun wabah. Hal kecil yang kejam. Itu benar-benar binatang iblis yang bermutasi. Mungkinkah naga raksasa memperkosa ratumu? Ningki berpikir jahat. Pada saat itu, melihat rekan mereka telah mati, tikus naga wabah yang tersisa mengerumuni Ningki. Bau busuk langsung meningkat 10 kali lipat dan Ningki hampir pingsan karena bau busuk itu. Dia dengan cepat menahan napas dan berkonsentrasi. Dia tidak yakin apakah pembunuh naga Doki miliknya kebal terhadap racun tikus naga wabah, jadi dia menggunakan bilah lima harimau pemecah gerbang untuk menebas tikus naga wabah yang datang. Di saat yang sama, telapak tangan kirinya juga tidak tinggal diam. Dia menggunakan 18 telapak tangan penakluk naga yang sangat maskulin dan maskulin untuk langsung mencincang tikus naga wabah menjadi beberapa bagian. Karena mereka memiliki darah naga, bisakah api pembunuh naga menyerap jiwa mereka? Memikirkan hal ini, Ningqi mengulurkan beberapa api pembunuh naga. Tikus naga wabah mengeluarkan lolongan yang menyedihkan segera setelah mereka bersentuhan dengannya, dan langsung terbakar menjadi abu. Pada saat yang sama, Ningki bisa melihat titik hijau seukuran kepalan tangan diserap oleh api pembunuh naga. Besar. Ningki tertawa keras. Sambil memastikan bahwa dia tidak akan digigit oleh tikus naga wabah, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh tikus naga wabah dengan api pembunuh naga. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh tikus naga wabah yang bermutasi. 600 poin pengalaman telah diperoleh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh satu koin pembunuh naga. Sistem berbunyi tanpa henti, hampir tanpa gangguan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke grid dosi bintang 6. Setelah membunuh puluhan tikus naga wabah, Ningqi akhirnya naik level. Melihat koin pembunuh naga di mall pembunuh naga terus bertambah, Ningqi tidak merasa lelah sama sekali. Dia melambaikan pedang pembunuh naga dengan panik. Sebaliknya, tikus naga wabah tidak takut mati. Mereka maju ke depan gelombang demi gelombang. Ketika satu orang meninggal, dua orang lainnya segera menyusul. Ketika dua orang meninggal, empat orang lainnya segera menyusul. Dua jam kemudian, Ningki tidak dapat menghitung berapa banyak tikus naga wabah yang telah dia bunuh. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa Dragon Slayer Mall. Dia tidak bisa diganggu. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan digigit oleh tikus naga wabah. Dia tidak takut dengan kerusakan fisik, tapi dia takut dengan racun di mulut tikus naga wabah. Oleh karena itu, dia tidak berani bertaruh ketika dia tidak tahu apakah pembunuh naga Doki dapat menahan racun tikus naga wabah. Saat ini, Ningki telah menemukan kesempatan untuk bersandar di dinding. Dengan cara ini, dia hanya perlu menghadapi serangan dari 180 derajat dan tidak perlu mengkhawatirkan punggungnya. Api pembunuh naga. 18 naga menundukkan telapak tangan. Lima harimau mendobrak bilah gerbang. Ningki seperti dewa perang. Setiap serangannya membunuh setidaknya tiga atau lebih pelagu Edrako. Suara notifikasi sistem dan tangisan nyaring lagu Edrako bercampur di benaknya, seolah-olah itu adalah pengiring lagu pembunuh. 112. Uang pertanian. Tidak, saya perlu mencari kesempatan untuk memulihkan kekuatan saya. Kalau tidak, saya khawatir saya akan menjadi kotoran di usus tikus-tikus ini dalam waktu singkat. Ningki menemukan peluang dan tiba-tiba menebas pedangnya. Pada saat yang sama, dia menamparkan telapak tangannya, menciptakan jalan untuk dirinya sendiri. Dia segera mengacungkan pedang pembunuh naga hingga tidak bisa ditembus, menutupi pelariannya dari kepungan tikus naga wabah. Tikus naga wabah menjerit dan segera mengejar Ningki. Dari waktu ke waktu, tikus naga wabah yang tersembunyi di kedua sisi tembok akan menyergap Ningki, tetapi Ningki akan menamparkan atau menebas mereka sampai mati. Tak lama kemudian, setidaknya seribu tikus naga wabah telah berkumpul di belakang Ningki. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Ada persimpangan jalan di depan. Ningki memilih yang benar tanpa ragu-ragu. Jangan tanya kenapa, itu murni karena dia menyukainya. Setelah menghabiskan waktu untuk minum secangkir teh, Ningki akhirnya melihat peluang. Ada sebuah cekung di depannya, jika dia bersembunyi di dalamnya dan menggunakan api naga pemakan, dia bisa bertahan setidaknya setengah cangkir waktu minum teh. Kali ini cukup bagi Ningki untuk pergi ke mall pembunuh naga untuk membeli beberapa doki dan pil pemulihan fisik. Dengan cepat, Ningki dengan gesit bersembunyi di ruang istirahat. Pada saat yang sama, dia menembakkan beberapa api neraka pemakan naga di sekitarnya. Tikus naga wabah yang ingin masuk ke dalam ceruk dan menggigit ningki segera berhenti bergerak. Namun, ada terlalu banyak teman di belakang mereka. Mereka didorong ke depan dan tikus naga wabah yang menyedihkan di depan didorong ke dalam lubang api oleh rekan satu tim mereka. Api neraka pemakan naga membakar mereka sampai tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Ningki segera memusatkan separuh perhatiannya pada Dragon Slayer Mall. Saat ini, koin pembunuh naga miliknya berjumlah 4870. Ini berarti dia telah membunuh setidaknya 370 tikus naga wabah. Dia sekarang tinggal kurang dari 10.000 poin pengalaman untuk menjadi Dosi hebat bintang 7. Cepat, cepat, area eliksir, pil penyembuh. Rangkaian barang yang mempesona membuat mata Ning terpesona. Dia menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya menemukan pil yang paling dia butuhkan. Pil pemulihan Qi kuning tingkat rendah, satu koin pembunuh naga. Satu pil dapat langsung memulihkan Doki dari Douze bintang 4. Berdasarkan perhitungan Douze biasa, mereka yang berbakat dan memiliki Doki lebih banyak daripada Douze lain dengan peringkat yang sama tidak termasuk. Dari kelihatannya, Ning harus membeli pil pengisian ki tahap mendalam tingkat menengah agar mencukupi. Melihat harganya, dia langsung mengutuk, sistem, bisakah kamu menjadi lebih berhati hitam? Pil pemulihan mistik kelas menengah berharga 50 koin pembunuh naga. Beri aku 10 pil. Meskipun dia mengutuk, Ning masih dengan tegas meminta 10 dari mereka. Cepat atau lambat, dia akan mengganti kerugiannya dari tikus naga wabah ini. Setelah 500 koin pembunuh naga dikurangi, tas spasial Ningki memiliki tambahan 10 pil pemulihan mistik kelas menengah. Dia segera menelan salah satunya, dan tubuhnya hanya tersisa 5% dari energi pertempuran pembunuh naga miliknya. Hampir seketika, dia kembali ke kondisi puncaknya. Keyakinan Qi sekali lagi penuh, tetapi kelelahan tubuhnya belum pulih. Sepertinya dia masih perlu membeli beberapa pil lainnya. Pil pemulihan tingkat kuning, dengan harga 5 koin pembunuh naga. Dalam 24 jam, itu akan menggandakan kecepatan pemulihan kekuatan fisik seseorang. Pil pemulihan kelas atas peringkat kuning, dengan harga 90 koin pembunuh naga. Dalam 24 jam, itu akan meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan fisik seseorang 10 kali lipat. Mari kita lihat efek dari pil pemulihan kelas kuning kelas atas terlebih dahulu. Mingki dengan enggan membayar uangnya. Setelah menelan pil tersebut, dia segera merasakan kekuatan tubuhnya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari 4870 koin pembunuh naga, hanya tersisa 4280. Oh, Mingki hendak keluar dari Dragon Slayer Mall ketika dia tiba-tiba melihat opsi item spesial. Mengingat beberapa senjata duel bisa mengusir racun, dia segera mengkliknya untuk melihatnya. Pada akhirnya, pil pengusir racun yang paling sampah ditahan di mulut, bukan ditelan, sejenis senjata duel berharga 500 koin pembunuh naga. Berpikir bahwa tikus naga wabah hanya bernilai satu koin pembunuh naga, dan dia telah menginvestasikan 590, dia langsung tidak berniat membelinya. Setelah keluar dari mall pembunuh naga, Ningqi melihat ke arah tikus naga wabah yang ingin mencabik-cabiknya dan menelannya ke dalam perut mereka dengan senyuman dingin. Tiba-tiba, dia meraung keras dan menebas mereka. Tak lama kemudian, notifikasi sistem berbunyi lagi. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke dado si bintang tujuh. Ding, ding. Notifikasi itu terdengar tak henti-hentinya. Satu demi satu, tikus naga wabah mati di tangan Ningki. Setengah hari kemudian, Ningki terpaksa masuk ke bagian gua yang lebih dalam. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tikus naga wabah di sini telah meningkat dari peringkat tiga tingkat rendah menjadi peringkat tiga tingkat menengah, dan tubuh mereka bahkan lebih besar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh binatang iblis peringkat 3 kelas menengah, Tikus Naga Wabah. 800 poin pengalaman diperoleh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 1,5 koin pembunuh naga. Itu benar, Tikus Naga Wabah peringkat 3 kelas menengah bernilai 0,5 koin pembunuh naga lebih banyak daripada Tikus Naga Wabah peringkat 3 tingkat rendah. Ningqi sangat gembira. Membunuh, membunuh, membunuh. Dia tanpa ampun menebas Tikus Naga Wabah, gelombang demi gelombang mati di bawah pedangnya api karma pemakan naga membakar mereka menjadi abu dan jiwa mereka terserap. Sampai akhirnya, mata Ningqi memerah. Dia tidak tahu berapa banyak tikus naga wabah yang telah dia bunuh, tetapi pada akhirnya, dia terluka oleh tikus naga wabah. Tuan rumah telah diracuni oleh racun wabah. Harap detoksifikasi sesegera mungkin. Jika tidak, HP tuan rumah akan terus berkurang dengan kecepatan 50 per detik. Notifikasi sistem berbunyi. Jika terus begini, HP Ningqi akan habis dalam beberapa menit dan dia akan mati. Ningki segera mengeluarkan beberapa pil peremajaan peringkat bumi tiga bermutu tinggi yang tersisa dan melemparkannya ke dalam mulutnya, untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, dia membagi perhatiannya untuk mencari pil penawar racun di Mall Pembantaian Naga. Karena situasi yang mendesak, dia tidak mencari dengan cermat. Ketika dia melihat pil peremajaan mistik kelas menengah, dengan harga 20 koin pembunuh naga, dia segera membelinya dan menelannya. Detoksifikasi berhasil. Mendengar pemberitahuan sistem, Ningki menghela nafas lega. Dia menguatkan dirinya untuk menghindari cedera oleh tikus naga wabah. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membeli pil penawar racun seharga 20 koin pembunuh naga. Tidak ada matahari atau bulan di dalam gua. Ningqi hanya tahu bahwa setelah menggunakan 10 pil peremajaan mistik kelas menengah, dia telah naik dua level berturut-turut dan menjadi dadosi bintang 9. Bahkan orang jenius yang paling berbakat pun tidak bisa menandingi kecepatan kemajuan seperti ini. Saat ini, saldo koin pembunuh naga miliknya adalah 5.326,5. Saat budidayanya semakin dalam, dia mampu menghadapi banyak tikus naga wabah yang gila dengan mudah. Dia sekali lagi membeli tiga pil permajaan mistik kelas menengah dan satu pil permajaan kuning kelas atas untuk keadaan darurat. Sebulan kemudian, tubuh Ningki memancarkan aura puncak dadosi. Memegang pedang pembunuh naga, matanya yang tajam mengamati sekelilingnya. Bau darah bercampur bau busuk menyerang lubang hidungnya. Ningki sudah terbiasa dengan bau ini, jadi dia tidak merasa tidak nyaman. Tidak ada tanda-tanda tikus naga wabah dimanapun dia memandang. Ini berarti dia telah membasmi semua tikus naga wabah di perimeter luar. 23.500 koin pembunuh naga. Hahaha, saya telah mendapatkan jackpot kali ini. Ningki tidak bisa menahan tawa. Jika dia tidak makan begitu banyak pil permajaan, pil permajaan, dan sedikit pil penawar racun, dia akan memiliki setidaknya 25.000 koin pembunuh naga. 113. Puncak dosi agung. Hanya ada begitu banyak tikus naga wabah di perimeter luar. Bahkan mungkin ada tikus naga wabah tingkat tiga tingkat tinggi, dan tikus naga wabah tingkat tiga di dalam pasti juga ada tikus naga wabah tingkat bos. Jumlahnya akan sangat besar, koin pembunuh naga. Ningki menghitung dalam hatinya, kemudian dia mengambil pedang pembunuh naga dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Setelah berjalan sekitar belasan mil, gua menjadi lebih luas dan lembab. Tanah tertutup air basah dan berbau. Tak lama kemudian, puluhan pasang mata merah muncul di dekatnya. Merah, Ningki melihat lebih dekat. Sistem menampilkan statistik berikut, tikus naga wabah tingkat tinggi tingkat 3. Poin kesehatan, 2600. Setelah mengamati Ningki beberapa saat, tikus naga wabah memulai serangan penyelidikan mereka. Pertama, beberapa tikus naga wabah menyerang Ningki dari tiga arah berbeda. Begitu mereka semakin dekat, Ningki menyadari bahwa tikus naga wabah peringkat 3 tingkat lanjut ini dua kali lebih besar dari yang dia temui sebelumnya. Taring mereka tampaknya telah tumbuh lebih panjang juga, dan cakar tampaknya telah tumbuh dari kedua ujung sayap mereka yang berdaging. Ini sudah sangat mirip dengan tampilan asli sayap naga. Swosh swosh swosh. Tiga tebasan, dan terpotong menjadi dua. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh tikus naga wabah, binatang iblis tingkat tinggi. Seribu poin pengalaman diperoleh. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh dua koin pembunuh naga. Ningki langsung bersemangat. Dari satu koin pembunuh naga menjadi dua koin pembunuh naga, jumlahnya menjadi dua kali lipat. Jika jumlahnya 70 ribu hingga 80 ribu, bukankah aku punya cukup koin pembunuh naga untuk pedang bulan cerah cakrawala? Ningki berpikir dengan gembira, "Tanpa ragu, dia membunuh semua tikus naga wabah yang dekat dengannya." Ding, setelah menyerap segumpal jiwa, api naga pemakan segera berubah, dan sistem juga memberikan pemberitahuan. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menaikkan level api naga pemakan. Sekarang ia berada di peringkat ke-97 di peringkat api mistik. Sejak api naga pemakan menyerap naga bersayap ilusi dan naik level, ia tidak naik level lagi. Sekarang, setelah naik level lagi, itu semua berkat garis keturunan naga tikus naga wabah. Setelah naik level, api naga pemakan menjadi beberapa kali lebih kuat dan bisa membakar tikus naga wabah dengan lebih mudah. Makan pil, bunuh, istirahat, bunuh, makan pil, bunuh. Mingki tanpa lelah bersepeda tanpa merasa bosan. Ketika dia melihat koin pembunuh naga meroket, dia merasa seperti telah mendapatkan ember emas pertamanya di bumi. Perasaan ini membuat ketagihan. Mencicit, mencicit, mencicit. Di kedalaman gua, ada sebuah gua besar. Ratusan drakopan wabah elit tingkat tiga sedang berjongkok atau berbaring di dalamnya. Drakopan ini berkumpul di sekitar pelagui drakopan yang sangat besar di tengahnya. Tidak, mungkin dia tidak seharusnya disebut wabah drakopan lagi. Ia memiliki tubuh yang panjangnya lebih dari 10 meter, sayap besar, cakar kuat yang bersinar dengan kilo logam, taring tajam yang menonjol, dan tanduk sepanjang dua kaki di kepalanya. Ini adalah setengah naga. Setengah naga dengan garis keturunan yang tidak murni. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat melihat jejak wabah drakopan di tubuhnya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa ia pasti telah berevolusi dari lagu e drakopan ke levelnya saat ini. Di samping raja wabah drakopan ada mayat yang hanya tersisa kerangka. Panjangnya terlihat lebih dari 10 meter, dan bahkan sebagai mayat, ia samar-samar memancarkan jejak aura yang dimilikinya saat masih hidup. Jika Dou Huang ada di sini, dia pasti akan mengenalinya secara sekilas, naga tingkat 7. Benar sekali, ini adalah mayat naga tingkat 7. Daging dan darahnya pasti telah dimakan oleh pelagu e-drakopans. Itu sebabnya mereka membawa jejak garis keturunan naga di tubuh mereka. Mencicit. Drakopan wabah tingkat tinggi tingkat 3 berlari masuk dan mencicit. Namun, raja tikus wabah sedang tidur, jadi ia tidak memperhatikan tikus wabah tingkat tiga tinggi. Seekor tikus wabah elit tingkat 3 mendekati tikus wabah tingkat tiga tinggi dan menggonggong beberapa kali, seolah mencoba berkomunikasi dengan tikus wabah tingkat tiga tinggi. Beberapa saat kemudian, lebih dari 20 tikus wabah elit tingkat 3 muncul, mengikuti tikus wabah tingkat 3 tinggi keluar dari gua. Membunuh, membunuh, membunuh. Ningki membantai Plague Dracopans dengan panik. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuknya. Dengan setiap tebasan, setidaknya tiga Plague drakopans akan mati. Serangan Plague Dracopans terlalu terkonsentrasi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi meskipun dia menginginkannya. Pengalamannya dan koin pembunuh naga terus meningkat. Tiba-tiba, Plague Dracopans di sekitarnya mundur. Ningki sedikit terkejut ketika dia melihat selusin drakopan wabah elit yang berukuran dua kali lebih besar dari drakopan wabah tingkat tinggi menyerangnya. Mereka menjerit nyaring dan mengeluarkan awan kabut hijau muda dari mulut mereka. Kabut menyebar menuju Ningki. Ningki tidak menyangka elit pelagu e-drakopans akan memiliki jurus pamungkas seperti itu. Dia buru-buru menahan napas dan menggunakan 18 telapak tangan naga yang menaklukkan untuk membubarkan kabut beracun. Saat elit pelagu e-drakopans memuntahkan kabut beracun, mereka terbang menuju Ningki, taring tajam mereka mengarah ke organ vital Ningki. Lima harimau mendobrak gerbang. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Melahap naga karma api. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh drakopan wabah elit tingkat tiga. Memperoleh 1.200 pengalaman. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 2,5 koin pembunuh naga. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Drakopan Swaba Elit Tingkat 3 yang datang untuk mendukung Ningki berubah menjadi mayat yang tersebar di sekitar gua. Drakopan Swaba Tingkat Tinggi sekali lagi mengepung Ningki dan menyerangnya. Pertempuran ini berlangsung lama. Kadang-kadang, elit Pelague Drakopans akan bergabung dalam pertempuran, tapi mereka juga akan mati secara tragis di bawah pedang Ningki. Tidak ada matahari atau bulan di dalam gua. Ningki hanya tahu bahwa dia terus-menerus mengayunkan pedang pembunuh naga, membunuh Pelague Drakopans. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin sudah 10 hari, sebulan, atau bahkan 3 atau 4 bulan. Ningki hanya tahu bahwa jumlah Pelague Drakopans berkurang. Pada awalnya, mereka sangat padat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Sekarang, hanya ada selusin plague Drakopan yang menyerang Ningki pada saat yang bersamaan. Jika Ningki tidak memiliki api karma naga pemakan, dia akan mati lemas karena racun dari plague Drakopans yang membusuk. Setelah membunuh elit plague Drakopan, pengalamannya akhirnya mencapai batas puncak Dadosi hingga Doling. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi puncak Dadosi. Jika Anda ingin maju ke Doling, silakan klik detail misi untuk melihat misi kemajuan. Pada saat ini, atribut Ningki telah mengalami perubahan besar. Pembawa acara, Ningki Level puncak dadosi. EXP 500.000 per 500.000. Metode budidaya seni prajna gajah naga level 3 402 per 10.000. Keterampilan bela diri 18 telapak tangan naga level 4 18.900 per 100.000 bilah gerbang pemecah harimau kelas 5 hitam level 3 7.820 per 10.000. Poin kesehatan 12.700. Alkimia kemahiran alkemis tingkat 3 82.000 per 100.000. Koin Pembunuh Naga, 58 114 Mutiara Naga Angin. Seekor tikus naga wabah menerkam Ningki. Ningki dengan santai memotongnya menjadi dua, lalu membagi setengah perhatiannya untuk mengklik detail misi kemajuan. Tolong kirimkan mutiara naga angin yang ditemukan di sini kepada Ratu Naga, istri Raja Naga Iblis wilayah Laut Pegunungan, dalam waktu satu tahun. Kegagalan melakukan hal ini akan mengakibatkan kegagalan. Keberhasilan akan menghasilkan hadiah tambahan sebesar 500 koin pembunuh naga, serta petunjuk tujuh bola naga dari pedang pembunuh naga yang hilang. Ningki melirik tujuh lubang di gagang pedang pembunuh naga dan mengerutkan kening. Misi ini sebenarnya mengharuskan dia untuk melakukan kontak dengan ratu naga dari wilayah laut pegunungan. Ningki sepertinya ingat bahwa naga hantu api hitam yang mati di tangannya sepertinya mengatakan bahwa ayahnya adalah raja naga iblis dari wilayah laut pegunungan. Naga bos kelas tujuh. Dan mutiara naga angin. Mungkinkah mutasi tikus wabah di sini disebabkan oleh hal ini? Ningki melihat ke dalam gua. Mungkin ada orang yang lebih merepotkan menunggunya di depan. Secara keseluruhan, kesulitan misi kemajuan ini sepuluh kali lebih sulit daripada misi kemajuan dari dosi ke Dosi. Namun, jika misinya berhasil diselesaikan, dia tidak hanya dapat maju dan menerima 500 koin pembunuh naga, tetapi dia juga akan menerima petunjuk tentang tujuh bola naga dari pedang pembunuh naga yang hilang. Itulah yang paling dihargai oleh Ningki. Jika dia bisa menemukan ketujuh bola naga, pedang pembunuh naga akan mampu menampilkan kekuatan aslinya. Itu mungkin bisa membunuh naga suci manapun secara instan. Memikirkan hal ini, Ningki memutuskan untuk mempercepat kemajuannya. Pertama-tama, dia akan menemukan mutiara naga angin, lalu membersihkan semua tikus naga wabah di area ini. Setelah itu, dia akan pergi ke wilayah laut pegunungan. Waktu satu tahun bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Untungnya, dia punya little purple. Kalau tidak, dia akan membuang separuh waktunya hanya untuk bepergian pada saat ini. Raja Tikus Naga Wabah yang sangat besar tiba-tiba membuka matanya dan mengamati sekelilingnya dengan mata kecilnya yang tajam. Ketika diketahui bahwa hanya ada beberapa lusin tikus naga wabah elit yang tersisa, tiba-tiba ia terbalik dan berdiri. Sayapnya yang besar dan berdaging terbentang secara horizontal dan ia mengeluarkan teriakan nyaring. Teriakan ini langsung dikirim ke telinga Ningki yang masih beberapa ratus mil jauhnya. Sepertinya itu adalah tikus naga wabah tingkat bos. Mutiara Naga Angin seharusnya ada di sana. Ningki mempercepat langkahnya dan membunuh semua tikus naga wabah yang dia temui di sepanjang jalan. Setelah setengah hari, Ningki akhirnya mencapai bagian terdalam dari gua. Ketika dia melihat Raja Tikus Wabah Drakonik, dia terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi tikus drakonik? Itu bisa dibilang naga raksasa yang tampak sedikit lebih jelek. Ningki mau tidak mau melihat kerangka naga raksasa di samping Raja Tikus Plague Drakonik. Ini naga angin, kan? Mutiara naga anginnya. Hem, kalau tidak salah, ada di dalam perut Raja Tikus ini. Mingki mengangkat pedangnya dan menatap Raja Naga Wabah dengan dingin. Pihak lain terlihat ganas dan terlihat sangat kuat, tetapi pada dasarnya, itu hanyalah monster bos tingkat 3. Mingki benar-benar tidak menganggapnya serius. Apalagi ruangan di sini sangat besar. Dia berpikir sejenak dan melepaskan Little Purple. Begitu Little Purple muncul, elit lagu Dragon Rats yang telah menunggu kesempatan terkejut. Mereka semua adalah binatang iblis dan mereka dikejutkan oleh aura di tubuh ungu kecil. Mereka dengan cepat mundur dan bersembunyi di belakang Raja Tikus. Raja tikus naga wabah memamerkan giginya dan berpura-pura menjadi ungu kecil dan ningki. Bagaimana Little Purple bisa mentolerir dipermalukan oleh binatang iblis yang dua peringkat lebih rendah darinya? Oleh karena itu, ia mengeluarkan teriakan nyaring dan mengepakkan sayapnya untuk menyerang Raja Tikus Drag Pestilence. Busur listrik keluar dari tubuhnya. Melihat ini, Raja Tikus Drag Pestilence memuntahkan awan kabut hijau beracun dari mulutnya. Valet kecil mengepakkan sayapnya, dan kabut racun tidak bisa mendekati tubuhnya. Kemudian, Aura pertarungan ungu Little Valet melesat ke arah Raja Tikus Drag Pestilence seperti kilat ilahi. Raja Tikus Drakonik wabah melolong kesakitan dan terlempar oleh aura pertarungan listrik ungu. Setelah berguling beberapa kali di tanah, ia terbang ke sudut langit-langit gua dan memandang burung listrik ungu dengan waspada. Little Purple bergegas ke arahnya seperti sambaran petir, cakarnya mencengkeram leher Raja Tikus Plague Drakonik dengan erat. Ia menuki ke bawah dan membanting Raja Tikus Plague Drakonik ke tanah. Pada saat ini, Ningki sedang membersihkan kelompok tikus drakonik wabah elit kelas 3. Nilainya lebih dari 200 koin pembunuh naga. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Melihat bahwa ungu kecil memiliki lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Tikus Wabah Drakonik, Ningki menjadi santai. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, tidak ada lagi tikus lagu Drakonik yang hidup di sekitarnya. Di dalam gua besar, hanya Raja Tikus Wabah Drakonik yang tersisa. Saat ini, ia sedang diinjak oleh Little Purple dan tidak bisa bergerak. Little Purple menginjak titik lemahnya, lehernya. Oleh karena itu, Raja Tikus Plague Drakonik, yang memiliki kecerdasan tertentu, tidak berani melawan. Ia hanya bisa mengeluarkan bunyi mencicit dan memohon belas kasihan. Mingki mengangkat pedang naga dan berjalan di depan Raja Tikus Naga Wabah. Dia mengayunkan pedang dan memotong kepalanya. Ding, selamat, tuan rumah telah berhasil membunuh tikus drakonik wabah bos kelas 3. 3000 EXP telah diberikan. Ding, selamat, tuan rumah telah menerima 100 koin pembunuh naga. Ding, selamat, tuan rumah telah menerima paket hadiah judi. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Ningki tidak berencana membuka paket hadiah perjudian untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang naga untuk membelah perut Raja Tikus Wabah Drakonik. Benar saja, dia menemukan mutiara naga hijau di perutnya. Begitu tangannya menyentuh mutiara naga angin, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah menerima item pencarian, Wind Dragon Pearl. Pencarian dimulai sekarang. Ningki menyingkirkan mutiara naga angin. Sedangkan untuk paket hadiah judi, dia tidak berencana membukanya. Karena mutiara naga angin ditemukan di dalam perut raja tikus naga wabah, itu mungkin akan dihitung oleh sistem juga. Jika dia membuka paket hadiah perjudian dan memilih untuk berjudi, maka ada kemungkinan 80-90% mutiara naga angin akan menghilang bersamanya. Tentu saja, misinya akan gagal. Ini adalah jebakan kecil yang ditetapkan sistem untuk Ningki. Jika Ningki tidak bisa mengetahui rahasia di baliknya, dia hanya bisa memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Setelah itu, Ningki menghabiskan beberapa hari membersihkan gua. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi jejak tikus drakonik wabah, dia berjalan keluar gua. Setelah tidak melihat matahari selama lebih dari setengah tahun, Ningki menutup matanya selama beberapa menit untuk membiasakan diri dengan sinar matahari sebelum dia dapat membukanya kembali. Sekarang, koin pembunuh naga miliknya telah meningkat dari 4.500 sebelum dia memasuki gua menjadi 58.000. Itu telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tuan Ning, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Sebuah suara yang familiar terdengar. Ningki menyadari ada dua sosok yang berdiri berdampingan di luar gua. Karena matanya tidak terbiasa dengan sinar matahari, dia tidak melihatnya. Mendongak, dia melihat seorang pria yang sudah lama dia pikirkan. Itu adalah Zantai Kingsuan dan Liu Feng. Pada saat ini, sedikit keterkejutan melintas di wajah Zantai Kingsuan. Saat berikutnya, dia menyembunyikannya dengan baik. Anak ini sebenarnya adalah puncak Dadosi 115. Pencegahan. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum, kebetulan sekali. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa Zantai Kingsuan telah maju menjadi Douling bintang satu. Dia tersenyum lagi, "Selamat kepada Nona Kingsuan karena telah maju menjadi Douling." Kemudian, dia melihat mereka berdua tampak berdiri melawan angin. Ningki menemukan bahwa bau di tubuhnya mirip dengan bau tikus wabah. Itu menjijikkan, Ningki tertawa di dalam hatinya. Dia tidak peduli dan sengaja mengambil langkah ke samping. Angin sepoi-sepoi bertiup. Zantai Kingsuan mengerutkan kening dan menutup hidungnya dengan tangannya. Liu Suifeng memandang Ningki dengan dingin. Setelah mengetahui bahwa Ningki telah menjadi puncak dadosi, dia mengerutkan kening. Terakhir kali dia melihat Ningki adalah lebih dari setahun yang lalu. Pada saat itu, Ningki hanyalah puncak dadosi. Dalam waktu singkat, dia telah naik 10 level. Kecepatan ini. Niat membunuh muncul di mata Liu Suifeng. Zantai Kingsuan melirik gua di belakang Ningki dan berkata, "Tuan Ning, sepertinya Anda sudah lama tinggal di sana. Jika tidak, tubuh Anda tidak akan ternoda oleh bau yang begitu menyengat." Ningki tersenyum. "Tidak, saya hanya bersembunyi di sana untuk menghindari musuh saya. Tidak butuh waktu lama," Zantai King Suan tersenyum dengan bakat Tuan Ning. "Apakah ada orang yang akan menjadi musuhmu?" Saya mendengar bahwa Tuan Ning adalah seorang alkemis. Anda terkenal di ibu kota, bahkan keluarga Zantai saya mengirimi saya pesan dan menyebut Anda. Jejak ketidaksenangan muncul di Mata Liu Suifeng. Di saat yang sama, ada sedikit tersembunyi di dalam matanya. Mungkin dia tidak menyadarinya cemburu. Ningki tertawa datar. Nona King Suan, Anda menyanjung saya. Ngomong-ngomong, apakah Anda di sini untuk mencari tikus wabah? Dia tidak bodoh. Tidak mungkin mereka berdua muncul secara kebetulan di sekitar. Selain tikus wabah, sepertinya tidak ada hal lain yang menarik perhatian mereka. Memang. santai King Suan mengangguk. Liu Sui Feng mendengus, Junior, jangan katakan lagi. Setelah itu, Liu Sui Feng memandang Ning dan berkata dengan dingin, Saya mendengar dari Leng Feng bahwa Anda pernah memotong lengannya. Ningqi memandang Liu Suifeng sambil tersenyum, "Ya, ketika saya mendengar bahwa dia dan Anda berasal dari sekte yang sama, saya tidak dapat menahannya. Saya harap saudara Liu tidak tersinggung. Ini sedikit menarik. Selanjutnya kali aku pergi ke sekte Kabut Hijau untuk mencari saudara Liu, aku akan bersikap lebih lembut." Liu Suifeng tidak menyangka Ningqi akan mengakuinya secara terbuka. Terlebih lagi, dia bahkan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Gelombang kemarahan melonjak dari lubuk hatinya. Di saat yang sama, dia sudah ingin membunuh Ningqi. Jika dia tahu bahwa Ningqi adalah seorang alkemis sebelum insiden dengan perampok tengkorak, dia mungkin akan memberinya wajah dan tidak menaruh dendam mendalam padanya. Namun, sekarang dia tahu bahwa Ningqi adalah seorang alkemis dan budidaya Ningqi berkembang begitu cepat, Liu Suifeng berpikir untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Zantai Kingsuan sepertinya menyadari niat membunuh Liu Suifeng terhadap Ningqi karena Liu Suifeng tidak menyembunyikannya, dia hanya ragu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Ningqi mencibir dalam hatinya dan berkata kepada Liu Suifeng, "Saudara Liu, kenapa?" tidak bisa menahannya. Sebenarnya aku ingin memberimu pelajaran sendiri, tapi jika kamu tidak bisa menahannya, aku akan memanggil kakakku untuk membantu. Setelah itu, cahaya ungu menyala di samping Ningqi. Ungu kecil menatap Liu Suifeng dan Santai Kingsuan. Binatang iblis peringkat 5, burung petir ungu. Liu Suifeng terkejut, Santai Kingsuan terkejut. Dia sangat cerdas. Ketika dia melihat bahwa itu adalah burung petir ungu, dia langsung teringat hari berburu terakhir. Ada seekor burung petir ungu dewasa yang menabrak lembah daun jatuh masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Ningqi. Namun, jika Ningqi hanya merampas anak-anak mereka, itu hanya satu atau dua tahun. Bagaimana bisa ia menjadi burung petir ungu dewasa? Iya, dia adalah seorang alkemis. Setelah Zantai King Suan mengetahui inti masalahnya, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia takut Ningqi sudah mengetahui pendiriannya. Liu Sui Feng memandang ungu kecil dengan sedikit ketakutan, lalu tersenyum pada Ningqi. apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Kemudian, dia melihat ke arah Zantai King Suan, adik junior, ayo masuk ke dalam gua. Zantai King Suan mengangguk. Kemudian, mereka berdua mengabaikan Qi dan berjalan langsung ke dalam gua. Bukankah Raja Pertarungan Bintang Satu yang bermartabat sangat bergengsi? Beraninya kamu berpura-pura bodoh, lelucon yang luar biasa. Qi melihat ke belakang mereka berdua dan tersenyum. Dia jelas merasakan bahu Liu Suifeng sedikit gemetar, tapi dia tidak berbalik untuk bertengkar dengan Qi. Semua ini karena burung petir ungu dewasa peringkat lima dapat dengan mudah membunuh mereka berdua. Pengecut. Ningki dengan jijik meludah ke samping. Kakak senior, bersabarlah. Zantai kingsuan dengan lembut memegang telapak tangan Liu Suifeng. Ada sedikit ketenangan di matanya yang prihatin. Saat itulah Liu Suifeng menekan amarah yang melonjak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia bersumpah dalam hatinya, beraninya kamu. Aku akan membalas penghinaan hari ini sepuluh ribu kali di masa depan. Melihat Liu Suifeng tidak tertipu, Ningki merasa sedikit kasihan. Dia kemudian menaiki punggung ungu kecil dan bersiap mencari sungai kecil untuk menghilangkan bau di tubuhnya. Tidak lama kemudian, Liu Suifeng dan Zantai King keluar dari gua dengan wajah marah. Mengapa, tidak ada satupun tikus wabah? Liu Suifeng mengertakkan gigi dan berkata. Tiba-tiba, dia meninju batu besar di sampingnya. Batu besar itu segera pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk di langit. Pasti anak itu, dia baru saja keluar dari dalam. Zantai King mengerutkan kening dan berkata, Kakak senior, tikus wabah tidak hanya ada di hutan Tianfeng. Ayo kita pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Liu Suifeng menenangkan diri dan merapikan kerah bajunya. Dia sepertinya sudah mendapatkan kembali ketenangannya seperti biasanya. Dia mengangguk dan berkata, "Oke." Okay. Namun, Zantai Suan menatap Liu Suifeng dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Dia menyembunyikan ekspresi aneh ini dengan sangat baik dan tidak membiarkan Liu Suifeng mengetahuinya. Celepok, Ningqi langsung melompat dari punggung ungu kecil dan terjun ke dalam air. Little Purple sedikit takut dengan air, jadi ia mendarat di tepi sungai dan dengan penasaran menyaksikan Ningqi berenang-renang di dalam air. Setelah mencuci selama satu jam penuh, Ningqi akhirnya menghilangkan bau busuk di tubuhnya. Ayo pergi ke kawasan laut pegunungan. Ningqi merapikan penampilannya dan menepuk leher ungu kecil sambil tersenyum. Dia tidak tahu lokasi pasti dari kawasan laut pegunungan, tapi dia tahu arah umumnya. Ketika dia menanyakan arah, dia tidak akan tersesat. Hahaha, Markis Pembunuh Naga, kamu di sini. Tawa keras datang dari langit. Ningqi mendongak dan melihat Qiyu Li dan Huang Fufei. Yang tertawa adalah Huang Fufei. Ningqi segera memasuki Mall Pembunuh Naga. Membeli tempat pelatihan budidaya tingkat rendah selama tiga hari. Total 300 koin pembunuh naga akan dikumpulkan dari tuan rumah. Tuan rumah dapat memasuki tempat latihan dalam kondisi non-tempur kapan saja. Setelah satu jam non-tempur, tuan rumah akan berada dalam kondisi non-tempur negara. Memasuki. 116. Pengejaran. Apakah kamu bodoh? Kapan aku memasuki mode pertarungan? Apakah ini masuk hitungan? Ningqi mengutuk dalam hatinya menyadari ini tidak akan berhasil, Ningki melompat ke punggung Valet kecil. Pergi, terbang lebih cepat. Valet kecil juga merasakan aura pembunuh Qiu Wan Li dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang menjauh. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Qiu Wan Li berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka Ningki akan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Benar-benar penuh kebencian, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia menghabiskan hampir setengah tahun di hutan Tianfeng untuk menemukan keberadaan Ningki, dia menjadi semakin marah. Jika aku menangkapmu, aku akan menyiksamu sampai kamu memohon kematian. Dia adalah Raja Dou Wang Puncak dan sangat cepat. Dia mengejar Ning Keadaan Huang Fu Fei jauh lebih buruk. Setelah terbang sebentar, dia tidak bisa lagi melihat Qi Yuan Li dan Ning Jika bukan karena alat pertempuran spasial Ning dia pasti sudah lama melarikan diri kembali ke ibu kota. Tinggal bersama Qi Yuan Li begitu lama telah melelahkannya secara mental dan fisik. Qi Yuan Li adalah orang yang temperamental. Jika dia tidak mengatakan sesuatu dengan benar, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Puncak Dadosi, binatang iblis peringkat 5, puncak Raja Doang, dan Raja Doang bintang 3 saling mengejar di langit di atas hutan angin. Itu burung petir ungu. Ada seseorang di punggungnya. Untuk memiliki burung petir ungu sebagai hewan peliharaan, ia haruslah Raja Do atau bahkan Raja Doang. Beberapa Dowling di Wind Forest berbicara dengan iri. Eh, orang yang menunggangi burung petir ungu sedang dikejar. Puncak Raja Doang. Kemudian, mereka melihat Qiu Wanli terbang melintasi langit. Tidak lama kemudian, mereka melihat Huang Fu Fei terbang. Anak kecil, berhentilah berlari. Tidak peduli bagaimana kamu berlari, kamu tidak akan bisa lolos dariku. Qiu Wanli tertawa gembira saat melihat burung petir ungu melambat. Ningki menoleh, "Apakah kamu seekor anjing? Mengapa kamu mengejarku?" Qiu Wanli sangat marah, "Bajingan kecil, kamu akan memohon padaku untuk membunuhmu." Ningki tertawa, "Tangkap aku dulu. Oh iya, siapakah Qiu Baishou bagimu?" Mendengar ini, Qiu Wanli mengerutkan kening. Ningki berkata, "Dia anakmu." atau keponakanmu. Tapi jangan khawatir, dia sudah mati di tanganku. Apakah kamu marah? Seratus kehidupan mati di tanganmu. Kamu hal yang tidak berguna. Qiu Wanli sama sekali tidak sedih. Sebaliknya, dia mengungkapkan sedikit rasa jijik. Namun, kecepatannya meningkat 30 persen. Terlihat betapa marahnya dia. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Melihat ini, Ning Qi duduk di punggung Little Purple dan memukul Qiu Wanli dengan telapak tangannya. Raungan naga terdengar, dan empat naga perak melesat menuju Qiu Wanli. Jika Yuan Li memilih untuk memblokir atau menghindar, kecepatannya akan sedikit berkurang, jadi dia langsung mengabaikan serangan Ning dan membiarkan 18 telapak naga yang menundukkan mengenai tubuhnya. Ledakan, tanda pisah. 3.000 Bila HP di atas kepalanya turun sebatang kecil, telapak tangan Ning telah mengurangi 3.000 HP. Teknik telapak tangan yang sangat kuat, anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja keluarga Nanggong rela membayar mahal untuk mempekerjakanku sebagai anak bajingan. Ekspresi Yuan Li sedikit berubah. Namun, dia masih tidak menaruh perhatian pada Ningki. Tujuh hari pengejaran dan pelarian telah berlalu, dan kekuatan fisik ungu kecil berangsur-angsur melemah. Ningki juga mencoba memasuki tempat latihan tingkat rendah selama periode ini, tetapi sistem masih menunjukkan bahwa dia berada dalam mode pertempuran. Qiu Wanli mempercepat, dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan Ningki seperti kilat. Dia memukul Ningki dengan telapak tangannya, dan energi pertempuran berwarna merah darah menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi selusin iblis darah yang bergegas menuju Ningki dengan raungan yang keras. Little Purple menjerit nyaring dan mengepakkan sayapnya. Energi pertempuran ungu langsung menuju ke arah iblis darah ini. Ningki juga menggunakan 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Setelah naga perak dan energi pertempuran ungu menghancurkan beberapa iblis darah, mereka dicabik-cabik oleh iblis darah yang tersisa. Ledakan. Little Purple dan Ningki terlempar ratusan kaki jauhnya oleh telapak tangan Qi Yuanli dan jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar. 32000 HP Little Purple hampir berkurang setengahnya oleh telapak tangan ini, hanya menyisakan 18000 HP. Karena telah menerima sebagian besar serangan, Ningqi hanya kehilangan dua ribu HP. Kicauan. Ia menjerit sedih dan menggunakan sayapnya untuk melindungi Ningqi. Ningqi langsung memasukkan pil pembangkit roh ke dalam mulutnya dan kemudian mengembalikan ungu kecil ke ruang hewan peliharaan iblis. Dia kemudian dengan dingin menatap Qiu Wanli yang mendarat di depannya dan menatapnya dengan senyuman palsu. Kenapa kamu tidak lari? Qiu Wanli tertawa. Saat ini, Huang Fu Fei juga tiba, mendarat di samping Qiu Wanli. Ningqi. Kamu tidak mengira kamu akan berakhir seperti ini, kan? Huang Fu Fei tertawa mengejek. Ningki tertawa, Huang Fu Fei, apakah kamu seekor anjing yang menggunakan kekuatan tuannya untuk menindas orang lain? Ekspresi Huang Fu Fei sedikit berubah, dan dia tertawa dingin, kamu hampir mati, namun kamu masih keras kepala. Senior, kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuh anak ini? Qiu Wanli mengangguk, baiklah, aku akan membiarkanmu bermain dengannya sebentar, tapi jangan bunuh dia. Aku masih memiliki banyak siksaan yang ingin aku coba padanya. Huang Fufei berkata, "Saya mengerti." Setelah mengatakan ini, Huang Fufei langsung muncul di depan Ningqi dan dengan aura menakutkan dari raja pejuang bintang 3, dia membanting telapak tangannya ke dada Ningqi. 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Ningqi maju bukannya mundur. Naga perak yang pantang menyerah menghantam telapak tangan Huang Fufei dan Huang Fufei tanpa sadar mundur selangkah. Ningqi, di sisi lain, harus mengambil 10 langkah mundur untuk menghilangkan kekuatan serangan Huang Fufei. Dia telah kehilangan lebih dari 700 HP. Dia hanya terluka ringan. Ningqi tertawa, raja pejuang bintang 3-mu palsu, bukan. Jejak rasa malu dan kemarahan melintas di wajah Huang Fufei. Dia takut membunuh Ningqi, jadi dia hanya menggunakan 50% kekuatannya. Dia tidak menyangka Ningqi akan memblokirnya. Huang Fufei langsung mendengus saat melihat bekas ejekan di mata Qiu Wanli. Dia langsung menyerang Ningqi dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, pedang besar tiba-tiba muncul di tangan Ningqi dan dia menebas kepala Huang Fufei. Huang Fu Fei telah lama waspada terhadap alat duel spasial Ningqi, dan dia menghindari serangan Ningqi. Qi Yuan Li terkejut, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi serakah, alat duel spasial. Ekspresi Huang Fu Fei sedikit jelek. Karena iblis Qi Yuan Li telah menemukan rahasia Ningqi, akan sangat sulit baginya untuk mengambil alat duel spasial Ningqi. Ningqi memiliki keunggulan dari pedang pembunuh naga dan pedang lima harimau yang menghancurkan gerbang. Untuk sesaat, Huang Fu Fei sama sekali tidak dapat melakukan apapun padanya. Jejak ketidaksabaran melintas di wajah Qi Yuan Li. Jika kamu tidak bisa melakukannya, mundurlah. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia langsung tiba di antara Huang Fufei dan Ningqi, dan dia membanting telapak tangannya ke arah Ningqi. Ketika Huang Fufei melihat ini, dia hanya bisa berdiri di samping dengan wajah pucat. Ningqi langsung terluka parah oleh telapak tangan Qiu Wanli, dan dia jatuh ke tanah. 117. Pemimpin geng Qiao. Qiu Wanli berjalan ke sisi Ningqi dan menatapnya. Serahkan senjata duel spasial, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Pada titik ini, Ningki hanya bisa meminta bantuan dari Mall Pembantaian Naga. Dia memasuki opsi pemanggilan di Dragon Slaying Mall. Raja Murongfu Bintang 1. Harga pemanggilan, 8.000 koin pembunuh naga. Durasi, 5 menit. Raja Kiao Feng Bintang 3. Harga pemanggilan, 12.000 koin pembunuh naga. Durasi, 5 menit. Raja Puncak Dongfang Bubai. Harga pemanggilan, 40.000 koin pembunuh naga. Durasi, 5 menit. Hatinya sangat tidak ingin membiarkan Ningki menghabiskan koin pembunuh naga yang diperolehnya dengan susah payah untuk memanggil puncak Doang. Oleh karena itu, dia akhirnya memilih untuk memanggil bintang tiga Doang Kiao Feng. Selama dia bisa menunda sebentar, dia akan bisa melarikan diri. Di masa depan, dia akan menemukan kesempatan untuk menghabisi situasi tua ini. Pemanggilan dikonfirmasi. Sistem langsung mengurangi 12.000 koin pembunuh naga. Kemudian, kabut ungu muncul di samping Ningki, dan seorang pria berwajah kasar setinggi sembilan kaki muncul. Begitu dia muncul, dia menyerang Qiu Wanli. 18 telapak tangan pembunuh naga. 9. Seekor naga perak terbang dari tangannya dan menyerang Qiu Wanli dengan aura yang mendominasi. Aku tidak menyangka 18 telapak tangan pembunuh naga milik pemimpin Geng Qiao telah mencapai tingkat ke-9. Ningki sangat gembira. Inilah salah satu alasan dia memilih Qiao Feng. Dia memiliki teknik bela diri tingkat dewa. Dia berkali-kali lebih kuat dari Raja Dou Bintang Tiga Biasa. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memblokir Qiu Wanli. Qiu Wanli terkejut saat melihat kekuatan 18 telapak tangan pembunuh naga milik Qiao Feng. Dia kemudian menggunakan 18 bentuk iblis darah, tapi hasilnya seri. Qiu Wanli, kamu membuatku menghabiskan 12 ribu koin pembunuh naga untukmu. Suatu hari, aku akan membunuh jalan menuju sekte pembantaian darah dan mengambil kepalamu. Ningki melemparkan pil pengembalian musim semi tingkat tinggi ke dalam mulutnya, dan kemudian dia berbicara dengan kejam sebelum melesat ke kejauhan. Qiu Wanli ditahan oleh Qiao Feng, dan dia tidak bisa mengejarnya sejenak. Meskipun Huang Fei terkejut dengan penampilan aneh Qiao Feng, setelah dia melihat teknik telapak tangan Qiao Feng, dia merasa kemungkinan besar orang tersebut adalah Master Ningqi. Ketika dia melihat Qiao Wanli ditahan, dia segera berkata, "Senior, saya akan mengejar anak itu." Setelah mengatakan itu, dia segera mengejar ke arah pelarian Ningqi. Qiao Wanli dengan marah meraung, Do Wang bintang tiga saja yang berani mengelus kumisku. Qiao Feng tertawa, "Yang Mulia terlalu sombong. Mari kita lihat siapa sebenarnya." Keduanya sekali lagi bertarung. Semakin banyak mereka bertarung, semakin terkejut perasaan Qiu Wanli di dalam hatinya. Kesadaran tempur pihak lain sungguh terlalu mengejutkan. Dia, seorang doang puncak yang bermartabat, sebenarnya tidak dapat menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Lima menit kemudian, tubuh Yao Feng tiba-tiba mengeluarkan kabut ungu, dan dia menghilang dari dunia begitu saja. Itu sama anehnya dengan penampilannya. Qiu Wanli berdiri di tempatnya, merasa seolah-olah dia telah ditipu. Dia hampir marah. Dia menyesuaikan mentalitasnya dan mengejar Ningqi. Berhenti berlari. Cepat berikan aku alat pertempuran spasial, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, ketika Iblis Qiyu Wanli mengejar Anda, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Huang Fu Fei mencoba membujuknya sambil mengejarnya. Ningki tiba-tiba berhenti dan tersenyum padanya, siapa bilang aku akan lari. Little Purple dirilis dari Demon Pet Space. Setelah istirahat beberapa saat, lukanya jauh lebih baik. Dengan bantuan Ningki, akan mudah bagi mereka untuk menghadapi Huang Fu Fei. Anda. Huang Fu Fei tidak melihat burung petir ungu tadi. Dia mengira Kiyo Wanli telah membereskannya. Dia tidak menyangka Ningki telah memasukkannya ke dalam alat pertempuran spasial. Dia ragu-ragu sejenak, tapi Ningki tidak memberinya kesempatan untuk ragu. Dia segera mengambil Little Purple dan dengan tegas menyerangnya. Setelah 10 menit, Huang Fufei berbalik dan melarikan diri dengan luka serius. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa berlari saat kita bertemu lagi nanti. Ningki dengan dingin menatap punggung Huang Fufei. Dia mengendarai Little Purple dan terbang ke langit, terbang ke kejauhan. Dia berharap pemimpin sekte Kiao dapat mengulur lebih banyak waktu. Jika tidak, 12.000 koin pembunuh naga akan terbuang percuma. Huang Fufei tidak berlari jauh sebelum dia merasakan penglihatannya menjadi gelap. Sesosok muncul di depannya. Dia mendongak dan melihat Qiu Wanli menatapnya dengan dingin. "Di mana dia?" Qiu Wanli bertanya dengan dingin. Wajah Huang Fufei menunjukkan senyuman pahit, dia melarikan diri. Sampah. Mereka berdua adalah Dou Wang bintang 3, tapi orang itu mampu melawannya hingga seri. Sebaliknya, Huang Fufei ini seperti sampah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Dadosi. Mulut Huang Fufei bergerak, tapi dia tidak berani membalas. Kamu tidak perlu mengikutiku. Pergilah. Qiu Wanli melambaikan tangannya. Huang Fufei merasa sedikit senang saat melihat ini. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya mengungkapkan rasa takut dan gentarnya sebelum berbalik dan pergi. Dua bulan kemudian, Mingki mengendarai burung petir ungu ke perbatasan kerajaan Macan Putih. Tempat ini tidak jauh dari kawasan laut pegunungan. Selama dua bulan terakhir, Qiu Wanli mengikuti di belakangnya. Mereka berdua telah berkelahi dan melarikan diri, menikmati kebersamaan satu sama lain. Qiu Wanli mengejarnya begitu lama tanpa istirahat. Matanya menjadi hitam, dan dia tampak sedikit kuyu. Sialan orang ini. Qiu Wanli memandang Ningqi, yang sedang tidur di atas burung petir ungu. Dia mengira setelah jangka waktu tertentu, burung petir ungu akan habis dan kecepatannya akan berkurang. Dia kemudian bisa menangkap Ningqi. Namun, dia tidak menyangka Ningqi akan memberi pil pada burung petir ungu setiap beberapa hari. Burung petir ungu mempertahankan kondisi puncaknya dan terbang dengan kecepatan tercepat. Qiu Wanli tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali, tidak mudah untuk mengikuti di belakang Ningqi. Di kejauhan, sekelompok gerbong mewah lewat. Namun gerbong tersebut tidak ditarik oleh kuda, sebaliknya, mereka ditarik oleh harimau putih. Masing-masing memiliki aura doang. Ada total 18 harimau dan mereka semua berada di peringkat 5 binatang iblis. Menggunakan binatang iblis peringkat 5 untuk menarik kereta, mudah untuk membayangkan betapa mulianya orang-orang di dalam gerbong itu. Di dekat gerbong, ada lebih dari sepuluh pengendara yang melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba, pemimpin pengendara melihat burung petir ungu terbang ke arah mereka. Ekspresinya sedikit berubah. Waspadalah. Pemimpin pengendara itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba terbang ke udara dan meraih burung petir ungu dan ningki. Saat ini, Qiu Wanli bergegas dari belakang. Ada satu lagi. Ekspresi pemimpin pengendara berubah menjadi dingin. Bawahannya saling memandang. Empat di antaranya terbang ke udara pada saat bersamaan. Sebelum Qiu Wanli sempat bereaksi, dia ditundukkan oleh empat puncak Dou Wang dan juga ditangkap. Ningki terbangun dengan kaget dan menyadari bahwa dia telah ditangkap. Orang yang menangkapnya adalah Dou Huang bintang enam. Selanjutnya, tatapannya menyapu seluruh pengendara yang tersisa. Semuanya adalah puncak Dou Wang. Dari mana asal kelompok orang ini? Ningki tahu mungkin ada kesalahpahaman. Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan berkata, Semuanya, mengapa kalian menangkap saya? 118. Putri Kesembilan Kerajaan Macan Putih Pemimpin itu memandang Ningki, kamu tidak bisa melihat konvoi kami. Ning Ki bingung. Aku baru saja tidur. Apakah ada kesalahpahaman? Sedang tidur. Pemimpin itu mencibir. Tidak ada yang berani terbang di atas konvoi putri kesembilan kerajaan Macan Putih, bahkan jika kamu sedang tidur. Itu benar-benar konvoi keluarga kerajaan kerajaan Macan Putih. Qiu Wanli tertawa getir di dalam hatinya. Semuanya, ini adalah kesalahpahaman. Saya adalah tetua dari sekte pembantaian darah dan sedang menjalankan misi. Pemimpinnya berkata dengan dingin, menyinggung putri kesembilan tidak bisa dimaafkan. Menurut hukum kerajaan Macan Putih, kamu harus dipenjara selama 10 tahun. Tanpa menunggu Ningki menjelaskan, dia menjatuhkan Ningki dan burung petir ungu. Qiu Wanli hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya dan pingsan. Pada saat ini, seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun dengan kulit seputih salju keluar dari gerbong paling mewah. Dia membawa seekor monyet kecil di pelukannya. Itu adalah binatang iblis muda. Di sampingnya, ada seorang pelayan wanita yang tampak keren di sampingnya. Putri ke-9, cepat kembali ke kereta. Itu hanya dua pencuri kecil. Pemimpin itu buru-buru memberi hormat. Gadis itu terkikik. Saya ingin melihat siapa yang berani menyinggung perasaan saya. Setelah itu, dia berjalan ke sisi Ningqi dan menggunakan ujung kakinya untuk menendang kepala Ningqi. Dia berkata dengan kecewa, "Hanya puncak dadosi. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu buta hingga membunuhku." Dia kemudian melirik Yu Wan Li dan kehilangan minat. Ketika dia melihat Little Purple, dia maju ke depan untuk terkejut. Ini burung petir ungu dewasa. Pemimpinnya berkata, "Ya." Putri ke-9 melirik Ningki dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini hewan peliharaannya?" Seorang puncak Dadosi yang dapat memiliki burung petir ungu dewasa sebagai hewan peliharaannya pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Pemimpin itu tersenyum, "Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sang putri." Dia melirik monyet kecil di pelukan putri ke-9. Meski terlihat biasa saja, ia adalah anak dari binatang iblis peringkat 7, kerap Pendominasi Langit. Itu sebanding dengan puncak Douzong ketika sudah matang. Tentu saja. Dibandingkan dengan Little Greyku, burung petir ungu bukanlah apa-apa. Putri kesembilan tersenyum bangga. Monyet kecil di pelukannya sepertinya mengerti bahasa manusia. Ia memandang burung petir ungu dengan jijik, lalu memeluk leher putri kesembilan dan berkicau. Ketika Ningqi bangun, dia menemukan anggota tubuhnya dibelenggu dengan logam yang tidak diketahui. Adapun Yuanli, perlakuannya sama. Keduanya dibelenggu bersama, satu di depan dan satu lagi di belakang. Melihatnya bangun, Zi kecil langsung menangis minta tolong. Kakinya juga dibelenggu, dan putri kesembilan menungganginya. Seekor monyet abu-abu kecil sedang duduk di atas kepalanya dan mencabuti bulunya dari waktu ke waktu. Karena pemimpin ksatria, ia terpaksa mencabut doki listrik ungu di tubuhnya. Saat ini, ia terlihat sedikit sedih. Binatang iblis peringkat ketujuh, anak ray yang mendominasi langit. Mingki kaget saat melihat monyet abu-abu itu. Dia melihat belenggu di tubuhnya dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memborgolku? Kiyu Wanli tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini, jadi dia tutup mulut. Ketika dia mendengar pertanyaan Ningki, senyuman dingin muncul di matanya. Putri ke-9 memarahi Ningki, bukankah kamu seharusnya diborgol karena bertabrakan dengan konvoiku? Siapa yang tahu kalau Anda seorang pembunuh yang dikirim oleh pencuri? Jika kamu berbicara lagi, aku akan memotong lidahmu. Ningki berkata dengan marah, saya adalah alkimia grandmaster dari Hundred Herb Hall, markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang. Bagaimana saya bisa menjadi seorang pembunuh? Tapi orang ini, dia menunjuk ke arah Qi Yuanli dan berkata, "Dia adalah seorang pembunuh dari sekte Pembantaian Darah. Dia datang untuk membunuhku saat aku jauh dari ibu kota. Kamu seharusnya langsung membunuhnya." Ekspresi Qi Yuanli berubah, dan dia menatap Ningki dengan tatapan mematikan. Grandmaster alkimia dari Hundred Herb Hall, Markis Pembunuh Naga dari Kekaisaran Kintang, ekspresi pemimpin ksatria itu sedikit berubah. Putri kesembilan memandang Ningki dengan curiga, "Kamu adalah seorang alkimia, Grandmaster. Kamu tidak terlihat jauh lebih tua dariku." Anda harus tahu bahwa berbohong kepada saya akan berakhir buruk. Ningki segera mengeluarkan token dari Hundred Herb Hall. Pemimpin Ksatria maju ke depan untuk memeriksanya dan berbisik kepada Putri ke-9, itu memang tanda dari balai seratus ramuan, tapi itu tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang alkimia Grandmaster. Putri ke-9 mendengus, lalu bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu adalah markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang. Ningki berkata, Yang Mulia, Anda dapat mengirim seseorang ke Kekaisaran Kintang untuk bertanya. Tidak ada orang yang tidak mengenal saya. Putri ke-9 memandang pemimpin ksatria, Deng San, apakah Kekaisaran Kintang merupakan anak perusahaan dari 100 sekte ramuan? Ahli terkuat di Kekaisaran hanyalah Do Huang. Pemimpin ksatria itu mengangguk, orang terkuat di Kekaisaran Kintang adalah kaisar mereka, Qin Zheng, Do Huang bintang 6. Dia datang ke Kerajaan Macan Putih untuk menemui kaisar lebih dari 10 tahun yang lalu. Markis dari negara sekecil itu bahkan tidak sebaik pelayan di rumahku. Putri ke-9 mengerutkan bibirnya dengan jijik. Pemimpin ksatria, Deng San, menggerakkan bibirnya sedikit dan berbisik. Gelarnya tidak layak disebutkan, tapi jika dia benar-benar seorang Alchemy Grandmaster, apakah kamu masih ingat provokasi Putri Ketiga? Iya. Mata Putri Kesembilan berbinar dan kemudian menatap Ningqi. Hei, cepat buktikan identitasmu sebagai Grandmaster Alkimia, lalu aku akan melepas belenggumu. Ningqi mengutuk dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah. Matanya secara tidak sengaja menyapu kerai yang mendominasi langit, dan dia tiba-tiba punya rencana. Sangat mudah untuk membuktikan identitasku. Aku paling ahli dalam menyempurnakan pil peningkat jiwa tingkat kuning tingkat menengah. Beri aku rumput roh, dan aku akan membuktikannya padamu, kata Ningki. Putri kesembilan sangat marah, beraninya kau berbohong padaku. Seorang alkimia grandmaster dapat memurnikan pil peningkat jiwa. Deng San melangkah maju dan menatap Ningki dengan dingin. Apakah kamu bermain-main dengan kami? Ningki mencibir, "Bermain denganku." Bolehkah saya bertanya, berapa banyak pil peningkat jiwa yang bisa disuling oleh seorang alchemy grandmaster dalam sehari, dan berapa tingkat keberhasilannya? Putri ke-9 tidak pernah memikirkan pertanyaan ini dan sejenak bingung dengan pertanyaan Ningqi. Dia hanya bisa melihat Deng San. Deng San berpikir sejenak dan berkata, seorang alkimia grandmaster seharusnya mampu memurnikan 10 pil peningkat jiwa sehari, dan tingkat keberhasilannya. Sekitar 10 persen. Ningki tertawa, saya dapat memurnikan lebih dari 200 pil peningkat jiwa tingkat kuning kelas menengah sehari, dan tingkat keberhasilannya 100%. Katakan padaku, bukankah aku seorang alchemy grandmaster? Qiu Wanli mendengar ini dan langsung tertawa, yang mulia, orang ini berbohong kepada Anda. Saya pernah melihatnya memurnikan pil peningkat jiwa sebelumnya, dan dia hanya dapat memurnikan lusinan pil dalam sehari. Meskipun dia tidak melihat persaingan antara Ningqi dan Duan Linshu dengan matanya sendiri, sistem intelijen sekte pembantaian darah telah mengirimkan rincian kompetisi tersebut ke sekte pembantaian darah keesokan harinya. Tentu saja, Qiu Wanli bisa menontonnya. 119. Qiu Wanli yang sial. Senyuman Qiu Wanli membeku. Benar, dia secara tidak langsung membuktikan identitas Ningqi. Putri ke-9 mendengus dan berkata, "Saya punya banyak ramuan spiritual untuk alkimia, terutama pil budidaya spiritual. Abu-abu kecil saya suka memakannya." Saya punya sekitar 300 porsi di space ring saya. Buktikan kepada saya sekarang. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan lebih dari 300 porsi pil budidaya spiritual muncul di depan Ningqi. Alat duel luar angkasa, seperti yang diharapkan dari kerajaan macan putih. Mata Yuan Wanli bersinar karena keserakahan. Dia segera bereaksi dan menundukkan kepalanya. Jika Kaisar Dou melihat ini, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Ningqi mengguncang belenggu di tubuhnya. Bagaimana aku bisa memperbaikinya seperti ini? Putri ke cemberut pada Deng San. Deng San segera naik untuk memasang belenggu pada Ningki. Ningki melatih otot dan tulangnya dan memberikan pandangan yang menghibur kepada Little Si, yang menatapnya dengan menyedihkan. Kemudian, dia mulai menyempurnakan pil budidaya roh di tempat. Begitu api pemakan naga muncul, Putri Kesembilan, dengsan Deng San, dan yang lainnya mulai percaya pada identitas Ningki. Qiu Wanli memandang Ningki dengan gugup. Gagal, gagal, gagal. Sayangnya, doanya tidak terkabul. Ningqi memurnikan satu demi satu pil budidaya spiritual tingkat kuning tingkat menengah. Keterampilan alkimianya sangat mahir, bahkan dengsan dan yang lainnya, yang merupakan orang awam di bidang alkimia, dapat melihat bahwa Ningqi luar biasa. Satu jam kemudian, sepuluh pil budidaya spiritual tingkat kuning tingkat menengah disempurnakan. Kera yang mendominasi langit mencicit dan melompat ke depan Ningqi dengan kecepatan kilat. Ia mengambil pil budidaya spiritual dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Ia kemudian bersendawa puas dan melompat ke putri kesembilan. Ia memeluk leher putri kesembilan dan menunjuk ke arah Ningki sambil berkicau. Putri kesembilan tersenyum puas dan berkata kepada Ningki, "Abu-abu kecil berkata bahwa kualitas pil budidaya spiritual yang kamu sempurnakan sangat tinggi. Lumayan, lumayan! 10 pil dalam satu jam, kamu benar-benar menghasilkan lebih dari 200 pil sehari. Tampaknya Anda tidak berbohong." Ningki berdiri dan berkata, "Yang mulia, karena saya telah membuktikan identitas saya sebagai Grandmaster Alkimia, saya jelas bukan seorang pembunuh. Saya ingin tahu apakah Anda boleh melepaskan saya." Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan. Putri kesembilan memandang Ningki sambil tersenyum dan menolak, "Meskipun kamu telah membuktikan identitasmu sebagai alchemy grandmaster, itu tidak berarti bahwa kamu bukan seorang pembunuh. Terlebih lagi, kamu telah bertabrakan dengan konvoiku, jadi kamu harus kembali ke ibu kota kekaisaran bersamaku dulu. Namun, aku bisa mengembalikan hewan peliharaan iblismu padamu, tunggangi dan ikuti kami. Deng San mengunci Ningki dengan kinya pada waktu yang tepat melihat ini." Ningki tersenyum pahit di dalam hatinya, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya berharap Sang Putri akan mengirim seseorang ke Kekaisaran Kintang sesegera mungkin untuk mengkonfirmasi identitas saya." Jelas sekali bahwa pihak lain menyukai identitasnya sebagai Grandmaster Alkimia dan tidak mau membiarkannya pergi. Karena itu yang terjadi, Ningki hanya bisa berpura-pura beradab dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Setidaknya situasi saat ini jauh lebih baik daripada menjadi tahanan dengan belenggu di tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia menatap Qi Wanli dengan sedikit rasa sadenfrude di matanya. Raja Doang yang bermartabat kini berjalan di tanah dengan belenggu di tubuhnya. Itu merupakan penghinaan besar. Deng San melepas belenggu di kaki Little Si. Putri kesembilan juga kembali ke kereta bersama Hui Hui kecil. Si kecil akhirnya menangis bahagia. Ningki berbalik dan mengelus lehernya dengan nyaman. Kemudian dia berkata kepada Deng San, bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Deng San tersenyum dan berkata, panggil saja saya Deng San. Ningki tersenyum dan berkata, namaku Ningki. Kalau begitu aku akan memanggilmu saudara Deng San. Saudara Deng San, dia tersenyum dan mengangguk, Tuan Ning, tolong. Ning melirik Yuan Li, saudara Deng San, orang ini sangat kejam. Lebih baik langsung membunuhnya. Yuan Li memandang Ning dengan marah. Deng San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, meskipun dia bertabrakan dengan kereta sang putri, kejahatannya tidak menjamin kematian. Dia harus dipenjara selama 10 tahun. Mendengar ini, hati Yuan Li langsung tenang. Nyawanya terselamatkan untuk saat ini, tapi 10 tahun penjara. Tidak, dia tidak boleh dikurung. Otak Yu Wanli berputar cepat, memikirkan cara untuk melarikan diri. Ningki melihat rencananya tidak berhasil, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengendarai Little Z dan mengikuti di samping Deng San. Tidak lama kemudian, suara putri ke terdengar kembali. Hei, Hui Hui kecil lapar. Lagi pula, masih ada beberapa hari lagi sebelum kita mencapai ibu kota. Kamu bisa menyempurnakan semua pil budidaya roh ini. Ningki mengutuk putri Kesembilan di dalam hatinya, tetapi mengingat karakternya yang arogan dan sulit diatur, dia tidak berani menolak. Bagaimanapun, menyempurnakan pil budidaya roh adalah hal yang mudah baginya, jadi dia langsung menyempurnakannya di punggung Little Si. Awalnya, Little Grey tetap berada di dalam gerbong. Setelah Ningki selesai menyempurnakan 10 pil budidaya spiritual, bawahan dengsan mengirimnya ke kereta, dan seorang pelayan yang dingin dan anggun di samping Putri ke-9 mengambilnya dan memberikannya kepada Little Grey. Nanti, mungkin Hui Hui kecil merasa ini terlalu merepotkan, jadi ia langsung berlari keluar dari kereta dan tetap di samping Ningki, menatap tangan Ningki yang sedang memurnikan pil dengan penuh harap. Setelah pilnya habis, ia tidak takut panas dan langsung menelannya ke dalam perutnya. Setiap kali ia memakannya, ia menunjukkan senyuman puas. Si kecil juga sangat rakus, tetapi Ningqi tidak ingin putri kesembilan dan Huihui Hui kecil mengetahui bahwa dia memiliki banyak pil budidaya roh. Kalau tidak, dia akan dirampok, jadi dia membiarkan si kecil menanggungnya untuk sementara. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Ningqi sudah akrab dengan kelompok pejuang raja puncak Deng San, Huihui Hui kecil, dan Deng San karena identitas Ningqi sebagai seorang alkemis. Anak buah Deng San juga sangat bersedia menghadapi Ningki. Setelah beberapa saat, Ningki sudah menyebut mereka saudara. Semakin banyak orang di jalan resmi, ketika mereka melihat Konvoy Putri Kesembilan, mereka berhenti dan memberi hormat. Mereka tidak berani bergerak maju hingga Konvoy itu berada ratusan kaki jauhnya. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keluarga kerajaan Kekaisaran Macan Putih jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Kintang. Saat memasuki gerbang kota, para prajurit yang menjaga kota, di bawah kepemimpinan seorang jenderal, semuanya berlutut di hadapan Putri ke -9. Pada saat ini, Putri ke sepertinya telah kehilangan sifatnya yang sulit diatur. Dia dengan sungguh-sungguh melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bangunlah, tidak perlu bersikap sopan. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan memasuki gerbong. Deng San mengangguk kepada sang jenderal dan memimpin konvoi menuju kediaman Putri ke -9. Sangat pandai berpura-pura. Ningki bergumam dalam hatinya. Si kecil, yang terhubung dengannya juga sedikit mengangguk. Mata Qiu Wanli memancarkan sedikit tekad, sepertinya aku hanya bisa menggunakan teknik rahasia itu. Kalau tidak, aku akan dipenjara di kerajaan Macan Putih dan tidak punya harapan untuk melarikan diri. Siapa pria di sebelah Deng San itu? Dia tampak asing. Di kejauhan, di dalam gerbong mewah, sepasang mata menatap konvoi putri kesembilan dan berhenti sejenak pada Ningqi. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berbicara. Di luar gerbong Seorang kesatria berpakaian mirip Deng San memandang Ningqi dan berkata dengan suara rendah, "Orang ini belum pernah muncul di kota kekaisaran. Mungkin dia adalah kerabat yang dibawa kembali oleh putri kesembilan dari kakeknya." Sekte Tianyu, "Haha, karena kakak kesembilan telah kembali, pergilah dan panggil Bos Maci. Mari kita pergi ke kediaman kakak kesembilan bersama-sama." 120. Kompetisi alkimia lainnya. Putri kesembilan telah kembali. Para pelayan di istana putri menyambutnya dengan gembira. Ningqi tidak menyangka gadis nakal ini begitu dicintai. Dia sebanding dengan dia. Putri ke keluar dari gerbong dan tersenyum, jangan berdiri di upacara. Deng San, ingatlah untuk keluar untuk memberi salam nanti. Setiap orang akan diberi hadiah 500 style perak. Wajah para pelayan semakin memerah dan berteriak penuh semangat, hidup putri ke Jadi begitu. Ningki memutar matanya. Deng San sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dia mengedipkan mata pada anak buahnya dan seseorang segera maju untuk membagikan uang kertas perak kepada para pelayan. Saat ini, Beberapa pelayan yang menerima kabar tersebut bergegas ke pintu. Melihat semua orang sudah membagikan perak, mereka langsung memukul dada dan menghentakkan kaki karena menyesal. "Hei, bukankah rumahku megah? Apakah ada rumah besar di kekaisaran Kintang?" Putri ke-9 melirik Ningki. Ningki melihat sekeliling. Dinding luar rumah itu membentang beberapa mil. Terlihat betapa besarnya bagian dalamnya. Bahkan rumah umum Senwu tidak memiliki gaya yang megah, jadi dia mengangguk sedikit. Rumah putri ke-9 sungguh megah. Dibandingkan dengan tempat ini, rumah umum Senwu seperti toilet. Haha, mulutmu bagus, putri kesembilan tersenyum puas. Dia berjalan melewati pintu bersama gadis pelayannya yang dingin dan sekelompok besar pelayan. Deng San tersenyum pada Ningki, "Tuan Ning, tolong." Ningki melirik Yuan Li dan kemudian berkata kepada Deng San, "Saudara Deng San, bagaimana kita harus menghadapi pencuri tua ini?" Deng San tersenyum dan berkata, "Langsung masuk penjara. Jangan khawatir, dia tidak akan melarikan diri selama 10 tahun." Ningqi memandang Qiu Wanli dengan sombong. Qiyu tua, jangan khawatir, aku akan pergi mengunjungimu selama liburan. Katakan saja padaku jika ada sesuatu yang ingin kamu makan. Qiu Wanli memandang Ningqi dengan dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Deng San melambaikan tangannya dan segera empat orang membawa pergi Qiu Wanli. Kemudian, Deng San memasuki pintu bersama Ningqi dan mengikuti di belakang Putri Kesembilan. Kakak Kesembilan, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sudah kembali? Seorang wanita cantik berpakaian istana masuk bersama sekelompok satria berpakaian seperti dengsan Wajah putri kesembilan berubah sedikit ketika dia mendengar suaranya. Sepertinya mereka tidak punya niat baik. Mingki mengambil langkah mundur dalam sikap Sadenfrude dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Putri kesembilan mencibir pada wanita cantik berpakaian istana. "Kakak ketiga, kenapa kamu ada di sini?" Tatapannya menyapu orang-orang di belakang putri ketiga dan berhenti pada seorang pemuda tampan dan anggun berusia 30-an yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Dia sudah tahu kenapa dia datang. Dia tanpa sadar melirik Ningki, memberikan firasat buruk pada Ningki. Benar saja, putri ketiga tersenyum dan berkata, sebelumnya, saya membuat perjanjian dengan kakak kesembilan agar alkemis kita masing-masing berkompetisi. Apakah Anda lupa, jika kamu menang, kenapa kamu tidak memberikan Little Grey kepadaku? Putri kesembilan memeluk Grey Ash dengan erat dan memandang putri ketiga dengan waspada. Abu-abu diberikan kepadaku oleh ayah kekaisaranku. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Jun Wuxia tertawa dan berkata, Oh, jadi adik kesembilan tidak berani berjudi. Siapa bilang aku tidak berani? Putri kesembilan meledak ketika mendengar itu. Seperti ayam betina yang anak-anaknya direnggut, dia memancarkan aura berperang dan menatap ke arah pihak lain. Ayo berjudi. Kakak ketiga, bukankah menurutmu aku tidak punya Grandmaster Alkimia karena si Maci? Hahaha, Ningki, kemarilah. Deng San melirik Ningki dan melihatnya. Ningki memaksakan senyum dan berjalan ke depan. Perintah apa yang kamu punya, putri kesembilan? Putri kesembilan berkata dengan keras, "Aku mengirimmu untuk berkompetisi dalam alkimia dengan bawahan kakak ketigaku, Si Machi. Jika kamu menang, aku akan menghadiahimu seekor anak tikus pencari naga." Tikus pencari naga? Ningki sedikit terkejut. Dia pernah melihat orang ini di Dragon Slaying Mall sebelumnya. Itu adalah binatang iblis tingkat bos level 6 yang menyukai kotoran naga raksasa. Oleh karena itu, ia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk menemukan naga raksasa. Namun, hal yang paling terpuji adalah tikus pencari naga dewasa sama sekali tidak takut pada naga raksasa biasa. Taringnya yang sangat tajam dapat dengan mudah menggigit tenggorokan naga raksasa yang bersisik pada level yang sama. Oleh karena itu, ini adalah jenis monster yang relatif spesial. Di mall pembunuhan naga, seekor anak tikus pencari naga dijual seharga 50 ribu koin pembunuh naga. Memikirkan hal ini, Ningki tiba-tiba merasa wajah putri ke-9 menjadi sangat imut. Tikus pencari naga, kakak ke-9, kamu sangat murah hati. Jejak kecemburuan melintas di wajah putri ketiga, tapi itu segera disembunyikan. Dia kemudian menatap Ningki sambil tersenyum dan mengukurnya. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah dia bantuan eksternal yang diundang oleh kakak? Kesembilan dari Sekte Tianyu Putri. Kesembilan segera berkata, "Dia bukan bawahan kakekku." Ningki memperkenalkan dirinya, "Aku Markis Pembunuh Naga dari Kekaisaran Kintang." Senang bertemu denganmu, Putri Ketiga. Kekaisaran Kintang, oh, negara kecil itu! Ku dengar ada tiga grandmaster alkimia di ibu kota. Di antara mereka, manakah Anda menjadi muridnya, Putri Ketiga?" Tersenyum. Si Maci, yang berdiri setengah langkah di belakangnya, menatap Ningki dengan tatapan tajam. Kemudian, sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Kekaisaran Kintang adalah negara bawahan dari Sekte Ramuan. Paling-paling, orang ini berasal dari Sekte Herbal. Dibandingkan dengan latar belakangnya, dia satu tingkat lebih rendah. Ningki tersenyum dan berkata, tidak satu pun dari mereka. Saya rekan mereka. Oh, jadi kamu juga seorang Alchemy Grandmaster. Putri ketiga terkejut, dia belum pernah melihat Alchemy Grandmaster semuda itu. Bagaimana negara kecil seperti Kekaisaran Kintang bisa mengembangkan bakat seperti itu? Si Maci mencibir. Grandmaster Alkimia, Anda berbicara besar. Putri ke-9 menatapnya dengan dingin. Si Maci, jangan berpikir hanya karena aku memanjakanmu, kamu berani memerintah bawahanku. Ekspresi si Maci sedikit berubah, dan dia segera menutup mulutnya dengan kesal. Ningki juga terdiam. Bagaimana aku menjadi bawahanmu? Putri ketiga tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku juga ingin melihat apa yang ajaib dari Grandmaster Alkimia muda itu. Kakak ke-9, ayo bertaruh. Kami akan bertaruh pada kera yang mendominasi langit Anda. Jika aku kalah, aku akan mengirimkanmu jangkrik emas dewasa ke rumahku. Bagaimana menurutmu? Golden Cicada hanyalah monster peringkat 6. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Little Greyku? Putri ke-9 mendengus dengan nada menghina. Putri ketiga tidak merasa kesal. Dia tersenyum dan berkata, jika monster peringkat 7 ingin mencapai usia dewasa, ia harus menunggu setidaknya 30 hingga 40 tahun tanpa puluhan ribu pil budidaya roh. Jangkrik emas saya telah mencapai usia dewasa dalam waktu yang lama. Dalam hal nilainya, itu hampir sama dengan anak kera pendominasi langitmu. Pada saat ini, pelayan perempuan yang dingin di samping putri ke-9 berkata, Putri ketiga, kera pendominasi langit Anda dianugerahkan oleh Yang Mulia. Tidak sopan bagi Yang Mulia jika menggunakannya sebagai taruhan. Silakan buat taruhan lagi.